Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang telah mempersiapkan agenda sidang perdana kasus pembunuhan Asri Manafe dan Lail Makabi yang akan digelar pada Rabu 11 Mei esok dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam sidang perdana ini rencananya terdakwa RB alias Randy Bajideh akan dihadirkan langsung dalam ruang sidang untuk menjalani persidangan dan akan diadili oleh 5 orang hakim yang dipimpin oleh hakim ketua, yakni Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang. Sidang yang berlangsung secara offline ini juga terbuka untuk umum dan semua masyarakat dapat mengikutinya secara langsung di Pengadilan Negeri Kupang. Setelah kemarin itu, berkoordinasi dengan pihak rutan, jadi rencananya mungkin besok itu terdakwanya itu dibawa ke sini. Untuk majelis hakimnya ini karena memang perkara ini termasuk menjadi atensi, jadi biasanya kan majelis itu kan tiga. Cuma khusus untuk perkara RB ini majelisnya 5 orang, jadi nanti langsung dipimpin oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kupang sebagai hakim ketua majelisnya, dan anggotanya ada 4 orang. Agenda persidangan besok itu adalah untuk persidangan pertama, agendanya untuk pembacaan dakwaan. Jadi untuk pembacaan dakwaan, nanti setelah itu mungkin kesempatan diberikan kepada pihak penasihat hukum apakah ada eksepsi yang akan diajukan atau tidak. Nanti kita lihat aja nanti besok seperti apa. Selain itu, Pengadilan Negeri Kupang juga telah berkoordinasi dengan Polres Kupang Kota untuk mengamankan jalannya persidangan perdana ini. Sejauh ini baru ada 1 terdakwa yakni RB alias Randy yang akan menjalani persidangan. Sementara 1 tersangka lainnya yakni Ira Uwa yang merupakan istri terdakwa belum dijadwalkan agenda persidangannya. Kalik Saus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.